Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang sampai hari ini masih terus memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa merasakan kehidupan di dunia ini. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk segera kembali kepadanya, bertaubat atas segala dosa yang kita lakukan selama di dunia. Salawat dan salam marilah terus kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saudaraku, hari ini ada satu materi penting yang akan saya sampaikan. Satu materi yang kita semua memilikinya. Anda, saya, dan kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk hal tersebut. Yang akan saya sampaikan hari ini adalah nasihat tentang waktu. Saudaraku, mengawali jumpa kita pada hari ini, saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Asr. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitadur rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bis sabr. Artinya adalah, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Pembukaan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan masa, dengan waktu. Di mana pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan bahwa hal tersebut adalah merupakan satu hal besar, satu hal agung, satu hal yang tidak bisa kita sepelekan. Dan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu, dengan masa. Itu menunjukkan bahwa masa atau waktu adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Semua dari kita, saudaraku, memiliki waktu yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita satu hari 24 jam. Tidak ada bedanya antara saya dengan Anda. Tidak ada bedanya antara fulan dan fulanah. Tidak ada beda antara kita dengan saudara kita, dengan sahabat kita, dan dengan yang lainnya. Semuanya memiliki kesempatan yang sama. 24 jam satu hari diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Berbicara tentang waktu, ada sebagian di antara kita yang sudah benar-benar maksimal mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melaksanakan berbagai macam ketaatan. Mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Mereka melaksanakan hal-hal yang tidak menyibukkan mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka selama 24 jam dalam sehari, mereka gunakan untuk hal-hal yang baik. Mereka gunakan untuk ibadah. Mereka gunakan sebaik mungkin untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka meyakini bahwa suatu saat nanti mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini.
Tidak ada yang bisa hidup selama-lamanya di dunia ini. Suatu saat, cepat atau lambat, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawa kita. Kemudian kita harus mempertanggungjawabkan segala bentuk perbuatan yang sudah kita lakukan selama di dunia. Sehingga orang-orang yang sudah benar-benar memanfaatkan waktu mereka dengan sangat bijaksana, memanfaatkan waktu mereka untuk hal-hal yang positif, memanfaatkan waktu mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka-mereka inilah orang-orang yang beruntung. Mereka-mereka inilah orang-orang yang senantiasa mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan tidak pernah sedetik pun melalaikan segala bentuk kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Mereka sadar betul bahwa umur mereka terbatas. Ada yang berumur puluhan tahun, ada yang mungkin belasan tahun, ada yang mungkin berumur panjang dan seterusnya. Sehingga mereka benar-benar memanfaatkan waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dengan segala bentuk amalan-amalan kebaikan selama mereka di dunia. Saudaraku, di antara kita tentu ada yang sudah mempergunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Ada di antara kita yang sudah memanfaatkan waktunya dengan sangat baik dan bijaksana. Tapi tidak sedikit juga ada di antara kita yang tidak mempergunakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Padahal waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka adalah sama, 24 jam dalam sehari. Tidak ada yang membedakan antara kita dengan mereka. Tapi mereka tidak mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kegiatan yang positif. Mereka tidak mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semakin mendekatkan diri mereka kepadanya. Mereka tidak mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan hal-hal kebaikan, hal-hal positif yang bisa mereka lakukan. Tapi mereka melalaikan waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, dengan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya merugikan dirinya secara pribadi, tapi juga bisa merugikan orang lain. Mereka tidak sadar betapa bahwa umur mereka terbatas. Mereka tidak sadar betapa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kapan saja mencabut nyawa mereka, kapanpun Allah mau dan Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk mencabut nyawa kita hari ini, besok, dan 100 tahun yang akan datang. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena dua hal tersebut, karena dua nikmat tersebut, banyak manusia yang terlalaikan akibat dua hal itu. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah kesehatan, dan yang kedua adalah waktu luang. Pada saat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, seakan-akan kita lupa bagaimana rasa sakit. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesehatan, seakan-akan kita tidak melihat manfaat menjaga kesehatan itu sebelum datangnya waktu sakit. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan musibah berupa penyakit kepada kita, disitulah baru kita sadar betapa bahwa kesehatan itu sangatlah penting untuk tubuh kita. Betapa bahwa kesehatan itu bisa mendukung kita untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pada saat kita sehat, maka kita akan mampu dan mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dibandingkan pada saat kita sudah jatuh dan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit. Ini yang pertama kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, salah satu nikmat yang banyak manusia terlalaikan dengan hal tersebut adalah waktu luang. Waktu kosong tanpa ada kegiatan yang positif yang dilakukan, maka pada saat itu akan menjadi pintu bagi setan untuk membisikkan kepada kita agar melaksanakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak orang yang tidak mengisi hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak mengisi hari-hari mereka dengan jadwal-jadwal yang positif. Mereka berlalu begitu saja tanpa ada tujuan dalam hidupnya. Mereka hanya menghabiskan waktu 24 jam untuk hal-hal yang mereka juga tidak tahu untuk apa mereka lakukan hal itu. Inilah yang kedua kata Rasulullah, yaitu waktu luang, waktu kosong yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian kita lalai, kita tidak mampu untuk menjadikan waktu luang itu dan mengkonversi waktu luang itu menjadi kebaikan-kebaikan yang nanti hisabnya akan kita bawa di hari kiamat. Tentu orang-orang yang seperti ini, saudaraku, ada di tengah-tengah kita, dan bahkan mungkin itu adalah kita sendiri. Terkadang kita tidak pernah melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada kita kesempatan. Terkadang kita tidak sadar betapa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk segera bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kita lalai, kita luput, kita tidak memperdulikan betapa bahwa Allah masih mencintai kita, betapa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyayangi kita, betapa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menunggu taubat dari kita sebagai hambanya. Waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita pergunakan waktu luang ini untuk hal-hal yang positif, sehingga waktu luang itu bisa menjadi kebaikan-kebaikan yang nanti hisabnya akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, berbicara tentang waktu, maka ada sebuah hadis yang sangat masyhur di kalangan kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk mempergunakan 5 hal sebelum datang 5 yang lainnya. 5 yang pertama adalah syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, pergunakanlah dengan sebaik mungkin, karena tidak ada orang di dunia ini akan muda terus selamanya. Suatu saat kita pasti akan mencapai masa tua, atau kalaupun tidak kita mencapai masa tua, maka kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita menua. Untuk itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesempatan bahwa kita bisa merasakan masa muda, pergunakanlah masa muda itu dengan sebaik-baik mungkin, dengan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bisa menebar kebaikan kepada orang lain. Karena sejatinya masa muda adalah masa di mana kita masih memiliki kekuatan yang justru lebih kuat daripada orang-orang yang sudah tua.
Kita mudah melakukan aktivitas yang membutuhkan gerakan fisik yang banyak dibandingkan pada saat kita sudah tua. Kemudian yang kedua kata Rasulullah adalah sihataka qabla saqmik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketika kita sehat, Allah berikan kesehatan kepada kita. Syukurilah kesehatan itu dan pergunakanlah masa sehat itu dengan sebaik mungkin sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita penyakit. Penyakit yang ada pada diri kita tentu akan membatasi ruang gerak kita. Penyakit yang ada dan menempel di tubuh kita itu pasti akan menyusahkan kita, menyulitkan kita untuk bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dan yang positif. Tapi ketika kita sehat, maka kemudahan-kemudahan itu tentu bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah adalah wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Di antara kita mungkin ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kekayaan. Maka syukurilah kekayaan itu. Kemudian pergunakanlah kekayaan itu, masa kaya kita itu dengan hal-hal yang positif, dengan berdonasi, dengan bersedekah dan lain sebagainya, yang kemudian bisa membuat harta kita menjadi lebih bermanfaat, membuat harta kita menjadi lebih berkah sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala kemudian balikkan kondisi kehidupan kita dari kaya menjadi miskin. Kemudian yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa faragaka qabla syughlik, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Masa luang marilah kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Mungkin ketika kita masih kuliah, ketika kita masih sekolah, kita belum memikirkan bagaimana kita harus mencari nafkah, kita belum memikirkan bagaimana kita harus mencukupi dan menghidupi keluarga kita, anak dan istri kita. Maka pergunakanlah waktu luang itu untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang kemudian bisa mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, sebelum nanti suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala akan sibukkan kita dengan urusan-urusan yang bisa menyibukkan kita dan membatasi mobilitas kita dan pergerakan kita untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang terakhir pesan Rasulullah di dalam hadis ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum nanti datang masa ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawamu. Masa di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati kehidupan ini. Masa di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat berupa hidup, bisa melihat bagaimana kebesaran ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa melihat bagaimana kondisi orang-orang yang ada di sekeliling kita, bisa merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang lain, dan kita juga bisa merasakan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah berupa kehidupan kepada kita, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kehidupan kita selama di dunia ini tidak memberikan manfaat untuk kita. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia-manusia yang lainnya. Saudaraku, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk saya dan Anda semua. Dan sebagai nasihat untuk kita semuanya, betapa bahwa mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin adalah merupakan satu hal yang wajib kita laksanakan sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat waktu yang diberikan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.